Ola Ramlan terkejut dengan perubahan sikap anak sulung Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli. Pasalnya, Loli yang dia kenal dulu tampak sopan dan tenang, kini tampak lebih menggebu-gebu dan frontal dalam menyampaikan pendapatnya di media sosial. Bahkan, dia tidak ragu untuk memaki sang ibu, yaitu Nikita Mirzani. Ola mengenal putri Nikita Mirzani karena Loli pernah menjalin hubungan asmara dengan anaknya, yaitu San Alexander sebelum bersekolah di Inggris. Dengan adanya kasus ini, ya aku sebagai yang pernah kenal Loli, aku menyayangkan kenapa sih Loli jadi seperti ini. Kenapa sih dia harus teriak-teriak, ujar Ola Ramlan. Nikita Mirzani juga memperlakukan anaknya dengan baik, sangat jauh berbeda dengan sikapnya terhadap pacar Loli yang sekarang, yakni Fadel Bajideh. Ola Ramlan menduga sikap Nikita Mirzani baik karena Sen juga berperilaku sopan. Mantan istri Alvar Hutapea itu merasa perubahan sifat Loli ada kaitannya dengan Fadel Bajideh. Kadang-kadang kita sebagai perempuan, apalagi kalau kita cinta, kadang-kadang ke brainwash, kita ke bawah-bawah nih. Jadi cinta itu membutakan, ujarnya. Ola Ramlan secara tegas mendukung Nikita Mirzani yang ingin menyelamatkan putrinya walau dengan cara yang keras. Ya tentu saja aku ngebelain Nikita dan jangan macem-macem ya, Fadel, pungkasnya.